Pentakosta. Sudah jutaan manusia Indonesia itu menjadi orang-orang yang mengalami lesbian, menjadi orang yang punya sama sesuka jenis, bahkan ada orang yang melakukan hubungan secara sembarangan. Bayangkan saja, kita analogikan sebagai sebuah pesta itu, Bapak-bapak. Oke, terima kasih. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Beta Mesutra, reporter tribunbengkulu.com. Saat ini saya sedang berada di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Tribuners. Saat ini sedang digelar aksi yang dilaksanakan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI. Di sini ada sekitar kurang lebih 30-an mahasiswa yang hadir dan melakukan aksi di sini Tribunas dengan membawa berbagai properti seperti bendera, juga beberapa karton dengan tulisan, termasuk juga spanduk-spanduk Tribunas. Diketahui ini ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia ini. Pertama yaitu mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan penunjukan pejabat kepala daerah. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Selain itu juga mendesak pemerintah untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan keamanan penyelenggara pemilu pada tahun 2024 mendatang. Juga ada mendesak pemerintah untuk melarang segala upaya pelegalan LGBT. Selanjutnya juga mendesak pemerintah melaksanakan vaksinasi halal untuk muslim, mendesak pemerintah untuk menjamin ketersediaan vaksin untuk menangani penyakit PMK, dan juga bersikap tegas terhadap pemerintah India dan menghentikan segala bentuk persekusi kepada umat Islam di India. Untuk pelaksanaan sendiri tepat berada di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu dan dijaga oleh beberapa aparat keamanan dari kepolisian. Ada juga pedagang yang memanfaatkan momen demo seperti biasa Tribuners, yang menyiapkan air dan juga makanan. Maka ada fungsi bangsa Indonesia. Permasalahan umat tidak pernah kita respon. Permasalahan saudara kita di India tidak pernah kita bicarakan. Tidak pernah kita katakan selamatkan muslim India. Tidak pernah kita katakan selamatkan muslim India dari kekerasan para radikal-radikalis Hindu. Yang kita sebut di Indonesia banyak radikalis di Indonesia, maka di sana juga banyak radikalis. Mereka menyiksa, mereka memperlakukan, bahkan keterangan dari warga muslim India, warga muslim India, mereka merasa diperlakukan seperti hewan kurban, mereka seperti diperlakukan seperti binatang karena dipukuli dengan kayu oleh para polisi India. Tapi apa sikap kita sebagai bangsa Indonesia? Apa yang kita berikan untuk muslim di India? Padahal kata Rasulullah, seorang yang beragama Islam, seorang yang mengaku muslim, apabila ada satu saja saudaranya yang disakiti dan dia tidak merasa tersakiti, tidak menyikapi itu, maka dia bukan bagian dari jemaah ini. Bukan bagian daripada orang-orang muslim. Maka kami menuntut pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai tahun 2022 ini, yang akan kembali di rolling pada bulan Oktober nanti, menyatakan sikap tegas dan mengutuk semua tindak tanduk perilaku kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Narendra Modi dengan partainya, Partai Sayap Kanan Hindu. Sudah jutaan manusia Indonesia itu menjadi orang-orang yang mengalami lesbian, menjadi orang yang punya sama sesuka jenis, bahkan ada orang yang melakukan hubungan secara sembarangan. Bayangkan saja, kita analogikan sebagai sebuah pesta itu, Bapak-bapak. Oke, terima kasih.